getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Aktivitas di keluarga. Untuk hobi seperti ini, apakah Maji juga menularkan khusus kepada anggota keluarga? Apa vlogging dan lain-lain itu? Dan lain-lain. Ya sebenarnya kalau anak-anak itu kan hukumnya adalah kita jangan ngasih, jangan nyuruh, tapi nyontoin. Dengan dicontohin, anak-anak udah pasti akan jalan sendiri kok gitu. Nah kayak sebenarnya sekarang sih termasuk Saga juga nyanyi juga karena melihat Manji juga gitu. Saga sebenarnya bukan ke nyanyi sih, dia tuh lebih ke membuat lagu. Oke. Makanya kalau disuruh nyanyi sebenarnya kayak Anji dan My Music Records itu bukan kayak yang pengen jadiin Saga sebagai seorang penyanyi sekarang ya. Mungkin nanti-nanti iya. Iya. Sekarang belum lah, tapi lebih ke semangat dia bikin lagunya. Oke. Dan akhirnya dapat rekor ya, Muri sebagai pencipta lagu termuda dan juga dunia loh, Bang Oni. Nah, kalau dengar lagu ini ya, Nets ya, ini sebenarnya cukup unik ya. Sebenarnya ya kalau sebagai lagu untuk anak-anak, anak-anak mudah mencerna. Iya. Ya. Tapi nggak ada isinya sebenarnya ya, lagunya? Ya sebenarnya lagu yang memang yang ditemuin anak-anak, tapi bukan masalah itu. Pencipta ini seorang saja yang masih 4 tahun. Sudah 4 tahun. Waktu itu. Muri ya dari sebagai kita. Nah, kalau kita dengarkan lagunya, ya lagunya sangat simpel. Yaitu biarin kalau kita jadi masuk. jangan dikit. Oke. Nah. Volumenya. Nah, ngomong soal telur dadar nih lagunya. Apa respon pertama dari Saga pada saat melihat video klipnya jadi seperti ini? Senyum-senyum dia nggak berpikir bahwa akan terjadi seperti ini. Jadi alasan kenapa gue membuat video klipnya itu animasi begini adalah karena gue tahu dia susah dikendalikan. Oke. Saga itu orangnya kreatif, terusnya sangat aktif gitu. Jadi kalau disuruh misalnya Saga syuting ya gitu video klip, wah dia repot banget deh. Jadi kalau diatur malah dia again. Enggak, dan dia masih gitu-gitu loh, ya, masih 5 tahun. Anak, okay. Terus akhirnya dia cuma gue suruh foto dengan mengucapkan huruf A, I, U, E, O, J, K, L, M, gitu-gitu, H, gitu. Abis itu di foto, udah kan dia gak ngira bakal kayak gimana. Pasti ini udah jadi kayak gini, dia kayak, dia senyum-senyum tersipu-sipu gitu. Jadi, oh ternyata bisa jadi kayak begini ya, gitu. Dia jadi seneng sih. Nah, setelah itu apakah, kalau Bang Oni juga ngeliat di IG-nya Manji ya, banyak juga akhirnya Saga sekarang udah mulai terbiasa dengan kamera ya. Oh dia dari dulu emang dari dulu memang udah terbiasa. Seenggaknya dia memang udah terbiasa melihat kamera di depan mukanya dia. Oke. Okay. Di karena dia sering ngelihat bapaknya bawa kamera ngomong terus yang ngerekam. Jadi buat dia udah hal yang biasa sih. Nah, waktu sering lihat Manji bawa kamera sempet enggak anak-anak tanya apa ngapain sih pak kamera ngomong gitu ya. Nggak ada? Nggak. Karena si Saga ini kalau Bang Oni lihat kritis loh orangnya, banyak nanya ya? Parah. Kritis banget sampai orang tuh ngomong, pantesan Manji botak. Gara-gara anaknya kritis banget. Ada. Nah, lah, apa kalau gak dari ini berapa ini? Berapa lama sih persiapan membuat karyanya? Dari mulai
mungkin awal mulanya Saga tuh ngomong telur dadar aja. Enggak, awal mulanya langsung keluar lagu itu. Oh gitu. Langsung dari awal sampai akhir. Jadi memang kebiasaan gua untuk merekam itu ternyata punya faedah. Punya faedah bagus adalah momennya terekam. Kalau misalnya saat itu nggak ada gue atau nggak ada kamera nih, kamera handphone waktu itu. Kalau misalnya nggak ada kamera yang gue bawa, itu hilang tuh, nggak ada lagu itu. Nah, respon istri dan kakak-kakak ini gimana tuh karya Saga? Suka semuanya, maksudnya justru happy, ya, semuanya. Happy. Kita bangga, kita bangga. Sebenarnya ini adalah kerja bareng sih, kerja bareng antara Saga, bapak ibunya gitu, dan akhirnya My Music ya yang mendukung gitu. Kerja barengnya adalah ya memang kita mendukung anak untuk begitu, untuk kreatif. Dan untuk menepis bahwa ini mengeksploitasi anak, ya memang kita nggak banyak terima job kan mau nih. Iya, iya. Ya. Nggak, maksudnya ini bukan... Ya memang setelah lagu ini di launch dapat muri memang tidak terlihat aktivitas yang signifikan ya. Manggung gitu, manggung ya. Kemana-mana, banyak tawaran. Ya. Tapi nggak kita ambil juga, karena kalau nggak ada manjinya gimana coba? Ya harus ada manjinya, kalau mau ada manjinya. Gitu. Oke. Kalau nggak ada ya enggak lah. Ada itu... lagu, calon lagu kedua lagi yang udah mulai diutak-atik sama Saga? Udah, lagunya apa? Dia udah tujuh. Pertama, Kro Dadar. Yang kedua, otak-otak, pempe-pempe, apa gitu. Enggak, lagunya zaman dulu atau Aku Punya Ikan. Nah ini langsung kesini nih, jadi Saga tuh sebenarnya membawa kebaikan juga buat lagu-lagu yang lain. Kayak ini Sarwenda Sejuta Buah. Sebelum lagu Telur Dadar keluar, ini viewersnya 600 ribu. Sekarang udah 960 ribu gitu. Karena kan ini direkomendasikan sama YouTube ya. Jadi setelah lagu Telur Dadar, langsung setelah selesai kalau kita... Kalau kita autoplay, ini langsung ke lagu Sejuta Buah. Jadi ini membawa impact lain.